Tribuner, selanjutnya kita akan ajak Anda untuk mencicipi kesegaran es cendol di Pasar Satelit Sako Palembang. Es berwarna hijau menggoda ini bisa Anda nikmati dengan harga Rp3.000 saja, Tribuners. Karena cita rasa dan harganya yang ramah di kantong, es cendol ini banyak diburu pembeli. Bahkan pembeli harus rela antri untuk menikmati es cendol ini, Tribuners. Dan seperti apa cita rasanya akan disampaikan oleh rekan Widya dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Widya. Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat siang Tribunus. Ini saya akan menyampaikan es cendol yang warna hijau sangat menggoda ini, yang pada siang hari cuaca terik matahari itu kayaknya minum yang segar-segar, yaitu minum salah satunya es cendol yang warna hijaunya yang sangat menggoda. Nah, untuk mendapatkan es cendol warna hijau menggoda ini, kita harus mengeluarkan uang hanya Rp3.000 untuk satu kantong es cendol yang berwarna hijau yang menggoda ini. Dan es cendol ini juga banyak tempatnya, itu berada di Jalan Pasar Satelit Sako Kota Palembang. Dari sensasi dari minum es cendol yang berwarna hijau menggoda ini, itu rasanya sangat luar biasa segar, karena itu cocok untuk diterik siangnya matahari. Es cendol warna hijau menggoda ini dicampurkan dengan rasa santan kental dan juga rasa manisnya dari gula merah, yang lalu dicampurkan es batu, yang membuat rasa sensasi es cendol ini ada rasa manis dan rasa asin sedikit ya Tribuners. Nah, untuk membeli es cendol ini kita harus rela menunggu dulu dikarenakan kebanyakan masyarakat di sekitar Kota Palembang itu ingin membeli es cendol yang berada di Pasar Satelit Sako Kota Palembang. Baik, rekan Rizka. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Widya dari Tribun Sumsel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.